independen. 2024 mungkin ya Pak. Iya. Maka waktu dan tempat dipersilakan, disediakan untuk Pak Jaimin. Terima kasih kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pencinta catur khususnya para sepuh, para kaula muda, dan yang terhormat senior saya juga ini mantan camat Kuningan Pak Haji Bambang, juga saya mengundang ini dari Sekjen DPD Golkar Abdullah Syahdi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang paling dasar yang menjadikan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka salah satu agenda yang telah ditentukan, yaitu kegiatan lomba catur. Ini mungkin barangkali kenapa saya terpanggil dengan ada kegiatan lomba catur. Kebetulan sahabat saya Pak Guru Uri SPDMM ini kebetulan sahabat saya dulu sebagai pengurus Posgoro Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah sampai hari ini juga masih bergabung, dan saya juga masih ketua PDK Kabupaten Kuningan. Barangkali berangkat dari situlah kecenderungan saya, karena saya akan membuka kegiatan di sini itu adalah ada kegiatan seni tari. Di sini barangkali ada anak bapak dan ibu yang ingin pintar menari sebelum ke ASTI, barangkali bisa dibawa ke sini. Juga di sini akan dilaksanakan olah vokal penyanyi dangdut. Barangkali bapak dan ibu anaknya ingin ada yang memiliki potensi untuk ke vokal, barangkali di sini diterima sebagai peserta atau anak didik olah vokal. Dan juga kebetulan di sini juga akan ada kegiatan silat. Juga ini berlatih juga di sini. Dan di depan sana insya Allah hari Senin besok direncanakan akan buka kedai kopi, ya, Sanggar Seni Paninengan, yang dilengkapi dengan beberapa kopi, aneka kopi, dan dilengkapi dengan mie ayam, juga dilengkapi dengan aneka jus. Barangkali bapak dan ibu itu lewat arah ke Bandung atau ke Majalengka atau ke arah utara dari Kuningan atau dari arah utara ke arah selatan, silahkan mampir ke sini, bisa bawa keluarga sambil siang karaokean atau hiburan sebenarnya, atau bawa papan catur, bisa catur di sini. Ya, cuman besok ya Pak, yang mulai Senin kopinya bayar. Hari ini gratis, Pak. Sama makan siang ya? Promosi. Termasuk makan siang beli sendiri. Karena saya tidak menyiapkan. Coba ya, kalau saya menyiapkan saya kasih, kalau enggak, Pak. Jadi sekarang yang digratiskan hanya kopi, Pak. Dengan wadahnya ini yang plastik yang dibawa boleh. Kalau yang ini tidak dibawa. Barangkali itu, Pak. Berbicara politik, saya tidak terlalu ke politik, Pak. Tadi disinggung sama Pak Uri, memang di 2018 ya, saya mencoba ingin tahu orang yang baik terhadap saya. Coba ya, ternyata sejauh barat yang baik terhadap saya hanya 887 ribu
313. Itu yang sangat baik ke saya, yang memilih saya. Untuk itu pada kesempatan ini, barangkali Bapak dan Adik yang kemarin milih AA Jainuddin, saya hari ini baru ngomong terima kasih. Coba ya, saya terima kasih Pak. Sebab kemarin katanya tidak ada yang salah milih, ada yang nyasar. Barangkali semua yang nyasar nggak apa-apa lah. Itu yang Allah yang mengundang nyasar ke saya gitu. Hanya saya dapat suara 887.313 Pak. Ini sejauh barat. Cuman sekarang zamannya Pak, organisasi ini kan tidak ada yang memodali, Pak ya. Jadi sejalan-jalannya lah. Dan hari ini sudah pensiun, Pak ya, sudah pensiun dari terakhir camat Cinelu, alhamdulillah Pak. Dan selamat Pak, selamat sampai sekarang. Jadi sekarang saya alih profesi ke bidang kegiatan kegiatan seperti ini. Ini tidak hanya campur, nanti akan ada lomba taman kanak-kanak menggambar, ada lomba karaoke untuk orang-orang yang dewasa dan beberapa lomba lagi, ada lomba dan lain sebagainya. Ini saya kemas seperti itu. Jadi dari mulai hari Senin besok semua didaftarkan. Dan ini juga walaupun kuartalnya kecil Pak, ini nanti akan jadi kata tarikan. Dan insya Allah Pak Dokter Heri mana? Pak Dokter Heri ini Pak Peri ini akan sebelah dipakai ini sebelah katanya akan digunakan untuk praktek. Dia nawar 20 juta ya? Nah sebelahnya itu digunakan lagi sekretariat bos-bos. Lewat ke sana sini, mampir silakan. Hari ini gratis, besok. Barangkali itu Pak ya. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Adik-adik ini yang bisa hadir dan memeriahkan kegiatan kita ini. Jadi saya sangat berbangga hati karena yang dianggap berat itu adalah Pak Kapolsek. Pada saat silakan. Bukan. Ini waduh bisa angkat benteng lagi. Berat. Jadi hemat saya ini olahraga yang paling berat ini. Kalau main bola dan sepak itu enteng lah. Tapi kalau ini waduh. Kelompok yang sangat berat coba ya. Tapi biayanya ringan, Pak. Ya. Biayanya ringan, cukup dengan kopi. Dengan rokok. Cukuplah 2-3 juta selesai. Jadi ringan biayanya tapi berat olahraganya. Barangkali itu Pak Kapolsek ya dan teman-teman semua. Saya katakan sekali lagi tidak ada nuansa politik ya Pak ya, tidak ada nuansa politik. Dan kalau Bapak berpolitik mangga Pak ya, saya tidak ada nuansa politik. Kalau Bapak berpolitik mangga. Kenapa? Karena kita harus berpolitik. Saya katakan Pak, harus berpolitik. Kalau ada pejabat yang ngomong jangan berpolitik bohong. Saya katakan ini, kalau pejabat ada yang ngomong jangan berpolitik, kiai ngomong jangan berpolitik, oh kita harus berpolitik. Kenapa? Karena kita akan menentukan nasib rakyat Indonesia untuk ke depan. Coba ya, saya mengajak teman-teman tidak berpolitik tapi harus di dalam hati ini ideologi kita harus pertahankan dan kita harus berpolitik. Karena kita jangan sampai dibohongi. Ya Pak ya, jangan sampai dibohongi. Siapa yang nyalon kita harus tahu. Kredibilitasnya dan lain-lain itu harus tahu. Sebab yang namanya permainan itu hebat Pak. Jadi sehingga saya paham kalau di caturnya pinter pasti bermain politiknya juga cerdas. Karena apa? Salah satu tujuan adalah mematikan raja kan? Coba ya. Kalau di catur kan salah satunya mematikan raja. Berarti itu kira-kira. Jadi kalau memang bermain itu pasti ada nuansa politis. Barangkali itu sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Semuanya mudah-mudahan kita sehat, kita panjang umur, kita barokah dan kita bisa melaksanakan kegiatan
kegiatan dengan sukses tanpa ses. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan atas kekurangan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.